Selamat sejahtera, murid-murid. Apa khabar? Cikgu berharap murid-murid dalam keadaan yang sihat. Sebelum naik ke dalam bot, kamu perlu memakai jaket keselamatan. Kenapa kita perlu memakai jaket keselamatan? Dengan adanya jaket keselamatan, kita tidak akan mudah tenggelam sekiranya terjatuh ke dalam air. Jaket keselamatan akan membuat kita terapung semasa berada di dalam air. Cuba kamu lihat di sekeliling tasik ini. Terdapat benda-benda yang terapung. Cuba sebutkan apakah benda-benda yang kamu lihat terapung di atas air. Ya, betul. Kita dapat lihat ada daun-daun, kayu dan botol kosong yang terapung. Benda yang terapung berada di bahagian atas air. Sekarang cikgu akan campakkan batu ke dalam air. Cikgu mencampakkan seketul batu ke dalam air. Mari kita lihat apa yang terjadi kepada batu itu. Adakah batu itu timbul atau tenggelam? Oh, batu itu tenggelam. Benda yang tenggelam berada di bawah air. Baiklah, murid-murid, perhatikan barang-barang ini. Benda manakah yang akan terapung? Benda manakah yang akan tenggelam? Mari kita siasat. Guru meletakkan semua barang-barang tersebut di dalam air. Wah, sekarang kita dapat lihat apakah benda yang terapung dan apakah benda yang tenggelam. Adakah tekaan kamu betul? Mari kita bahagikan benda-benda ini ke dalam kumpulannya. Setiap bahan yang diuji dimasukkan ke dalam jadual seperti di bawah. Terapung, tenggelam. Baiklah, murid-murid. Cuba kamu lihat ranting kayu ini. Pada pendapat kamu, adakah ranting ini akan terapung atau tenggelam? Guru memasukkan ranting ke dalam air. Ya, betul. Ranting akan terapung di atas air. Bagaimana kamu boleh menjadikan ranting ini tenggelam di dalam air?
guru mengikat batu pada ranting kayu tersebut dan memasukkannya semula ke dalam air. Wah, sekarang kayu sudah tenggelam. Kenapa kayu terapung pada mulanya dan apabila diikat dengan batu ia boleh tenggelam? Kayu boleh terapung kerana ia ringan. Kayu menjadi tenggelam kerana ia sudah menjadi berat setelah diikat dengan batu. Cuba kamu lihat getah pemadam ini. Pada pendapat kamu, adakah getah pemadam ini akan terapung atau tenggelam? Guru memasukkan getah pemadam ke dalam air. Ya, betul. Getah pemadam akan tenggelam di dalam air. Bagaimana kamu boleh menjadikan getah pemadam ini terapung di atas air? Guru mengikat gabus pada getah pemadam ini dan memasukkannya semula ke dalam air. Wah, sekarang getah pemadam sudah terapung. Hebat kan, murid-murid? Kamu boleh menjadikan objek yang terapung menjadi tenggelam dan menjadikan objek yang tenggelam menjadi terapung. Cikgu tinggalkan murid-murid dengan beberapa eksperimen mudah. Besin berisi air dimasukkan sebiji belon. Belon akan terapung. Isikan sebiji belon yang lain dengan air dan masukkan ke dalam besin yang sama. Belon akan tenggelam. Cawan plastik dimasukkan ke dalam air. Cawan akan terapung. Isikan cawan yang lain dengan pasir dan masukkan ke dalam bekas yang sama. Cawan akan tenggelam. Sebiji telur dimasukkan ke dalam air. Telur akan tenggelam. Ambil sebiji lagi telur yang lain. Selepas itu, tebuk lubang kecil. Dan keluarkan isi telur. Kulit telur akan terapung. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami pelajaran yang cikgu sampaikan tadi. Selamat belajar.